cari lima, hei hei, berbunyi semua, hei hei, ayo kawan, duduk rapi, jawab salam ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, 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 apa kabar? Baik, baik, kita semua begitu. Selamat pagi anak soleh, apa kabar? Baik, selamat pagi anak solehah, apa kabar? Baik, selamat pagi anak soleh, selamat pagi anak solehah, selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik, alhamdulillah anak soleh dan solehah semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Yuli. Hari ini anak soleh dan solehah akan kegiatan Happy Day, yaitu crafting membuat HP. Kegiatan yang pertama anak soleh dan solehah yaitu praktek wudhu, membasuh hidung, dan praktek sholat yaitu ikhtiar bersama Ustazah Eni dengan membuka link. Dan kedua, anak soleh dan solehah membuat hasil karya yaitu buat HP. Yuk kita ikuti kegiatannya dan langkah-langkahnya membuat HP. Kegiatan anak soleh dan solehah hari ini yaitu membuat HP. Sebelum kegiatan, anak soleh dan solehah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat HP anak soleh, Ustazah sudah menyiapkan ada kotak susu, ada gunting, ada lem, gambar tombol angka HP, gambar untuk menelpon, dan gambar wallpaper HP. Ada kertas lipat dan ada isolasi. Yuk kita ikuti cara membuatnya. Caranya, anak soleh dan solehah meletakkan kardus bekas susu di atas kertas lipat. Setelah itu dilipat seperti ini. Nanti bisa dibantu ayah atau bunda. Kemudian anak soleh meretakkannya dengan isolasi. Seperti ini anak soleh dan solehah. Jadilah seperti ini anak soleh dan solehah. Nah, setelah itu Ustazah akan memberikan tombol angka HP di atas kardus ini dengan menggunakan lem. Secukupnya ya anak soleh. Setelah ditempel tombol angkanya, anak soleh dan soleha menempel tombol menelponnya di atasnya ya anak soleh ya. Dan yang terakhir, anak soleh dan soleha menempel wallpaper HP-nya. Alhamdulillah, HP buatan Ustazah sudah jadi. Selamat mencoba anak soleh dan solehah. Jangan lupa selesai kegiatan anak soleh dan solehah membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dia kegiatan anak soleh dan solehah untuk hari ini. Pesan-pesan Ustazah yaitu tentang adab menggunakan HP. Yang pertama, anak soleh dan soleha meminta izin kepada orang tua ketika akan menggunakan HP. Dan yang kedua, anak soleh tidak terlalu lama dalam menggunakan HP. Dan
Dan yang ketiga, anak soleh dan solehah tidak terlalu dekat dengan layar HP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.